keajaiban. Jika kau bersedia, bersama kita kan pergi ke bintang. Oh, hari yang diimpikan. Oh, ini benar terjadi. Euclid berkata kalau untuk setiap garis L dan titik A ada tepat satu garis melalui A yang tidak memotong L. Aku suka pria ini. Naiki burung dadunya. Dua garis panjang tidak terbatas akan bertemu di sisi itu. Sudut internal garis yang diperpanjang. Berikutnya, ayo!
hafalanmu. Apa warnanya? A, bagus. B, sangat bagus. C, sangat-sangat bagus. D, sangat bagus sekali. Atau E, tidak semua itu. Sangat bagus sekali. Bagus. Tunggu. Sekarang, apa kau menilai tekstur makanan sebagai A, bagus. B, sangat bagus. C, sangat-sangat bagus. D, sangat bagus sekali. Atau E, tidak semua itu. Sangat bagus sekali. Bagus. Waktu habis. Menuju fase menyenangkan kita berikutnya. Aktivitas ini menggabungkan pengaktifan fisik dan stimulasi sonik. Menari dengan musik. Dan saat musik berhenti, kau diam. Semakin gila posisimu, semakin kalian bersenang-senang. Aku suka permainan ini. Kesenangan maksimum. Mari kita lihat. Saatnya kebenaran. Saatnya melihat berapa kesenangan yang ditangkap oleh pengukur kesenangan. Kami mau pulang sekarang. Benarkah? Sama sekali tidak mengerti. Pasti ada yang salah dengan pengukur kesenangannya. Biar aku membantumu. Jika orang-orang di pestamu lebih suka berada di rumah mereka, kau punya masalah. Tapi bagaimana mungkin? Aku melakukan semua sesuai rencana. Apa yang salah? Ya, mungkin kita perlu berimprovisasi yang lebih menyenangkan. Seperti yang kalian tahu, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menggambar gambar lucu. Tidak boleh bicara. Sekarang, menggunakan pensil nomor 2 yang disediakan. Hubungkan titik-titiknya sehingga kalian bisa membuat gambar yang indah. Waktu kalian 30 menit. 30 menit? Tapi titiknya banyak sekali. Tidak boleh bicara. Tapi... Teman-temanku, aku punya lebih banyak gambar untuk kalian. Lihat ini. Kesenangan itu seperti energi yang berasal dari dalam, yang tidak bisa kau lihat, tapi itu ada di sana. Ini bukan cara untuk bersenang-senang. Lihat, kesenangan seperti agar-agar. Kau tidak bisa mengukurnya, tidak bisa memaksanya, tidak bisa mengendalikannya. Kau tidak bisa mewujudkannya. Terjadi begitu saja. Terlihat mimpi saja yang kau mau. Saat kamu tidur,
Like what you watched? Give us a thumbs up and hit the subscribe button. Sampai jumpa. Hati-hati. Sampai nanti. Kami menyayangimu. Lihat senyuman di wajahmu, karena kami segera kembali. Oh, berbagi keajaiban denganmu. Ini jeli. Sampai nanti.